Dan untuk urutan paling bawah juga sama ya, kita isi. Nah ini Bucephalandrum ini juga untuk pertumbuhannya cukup bagus ya, normal, walaupun ada beberapa yang melting, nggak kuat beradaptasi ya. Oke Lur, saya sekarang mau nunjukin update 4 minggu selanjutnya ya, yang sempat kena musibah nih karena keteledoran saya. Oke, kita coba lihat ya. Nah ini 1 minggu lebih nggak saya cek ya, nggak saya kontrol. Pas begitu saya lihat ke sini, waduh, ini pintu penjaga kelembabannya itu terbuka ya. Ini 1 minggu lebih kalau nggak salah. Otomatis saya panik ya, dan saya lihat kondisinya, waduh, ternyata banyak juga daun yang keriting ya dan kekeringan karena kena angin mungkin ya. Nah ini untuk Anubias pinto itu, waduh, cukup parah ya, karena kan Anubias pinto ini daun air gitu, dan saya adaptasikan ke daun darat. Nah kejadian terbukanya pintu ini itu